Okay, what's up guys, welcome back to my channel, ini tutorial. Dan baik teman-teman, pada video kali ini gue akan share video singkat, yaitu bagaimana cara mendownload video Facebook ke galeri, atau biasa disebutnya menyimpan video ke galeri dari Facebook. Okay, teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita ke tutorialnya, check it out. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Facebook. Dan jika sudah kalian masuk, kita nanti akan mencari video yang akan kita download atau kita simpan ke galerinya ya teman. Oke teman, pertama kita cari video dari Facebook. Sebagai contoh, saya akan mencari video lucu dan kita pilih ke menu video, menu yang ini, dan jika sudah tampil ke menu video, teman-teman bisa lihat atau bisa cari, kalian bisa tonton serta video kalian yang ingin kalian simpan ke galeri. Oh ya teman, sebagai contoh kak, saya akan memilih video yang ini ya teman, yang ini kita tekan. Kita tonton sebentar, dan jika teman-teman ingin menyimpannya ke galeri, teman-teman stop terlebih dahulu dan kemudian teman-teman tinggal pilih titik 3 di pojok kanan atas di bawah pencarian yang ini teman, di samping ikuti yang ini, teman-teman tinggal klik dan kemudian teman-teman tinggal pilih salin tautan yang ini teman, kalian pilih salin tautan, dan jika sudah kalian pilih salin tautan, kalian keluar dan ke home, ke aplikasi yang selanjutnya. Kita keluar dari aplikasi Facebook dan selanjutnya kita masuk ke browser. Teman-teman bebas mau browser yang seperti apa, bisa Google pun usi browser, dan di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Oh ya teman-teman, di sini tinggal klik drawdown ya teman, drawdown, teman-teman tinggal klik cari, teman-teman klik drawdown, nggak usah pakai com karena sudah login tadi ya teman-teman. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman pilih dari websitenya drawdown ya teman, yang www.drawdown.com ya teman. Teman-teman pilih bagian atas, kita klik, dan kemudian nanti kita akan jumpa ke websitenya drawdown. Oke, tampilan pertama website dari drawdownnya seperti ini. Teman-teman bisa pilih Facebook ya teman-teman, pilih yang ini ya teman, teman-teman pilih Facebook. Dan jika teman-teman tampilan akan seperti ini, teman-teman silakan pastekan atau tempelkan link yang sudah kita copy di Facebook sebelumnya. Oke teman-teman, tinggal pilih drawdown. Oke, kita tunggu proses rendering video, dan jika sudah seperti ini, teman-teman bebas mau mendownload video dengan berapa mega atau berapa kapasitasnya. Di sini saya akan mendownload dengan ukuran yang paling kecil atau paling rendah. Kita pilih dan silakan dan unduhan pun dimulai ya teman. Kita bisa lihat di atas ya teman. Kita masuk ke unduhan. Oke teman-teman, jika sudah kita download, kita buka videonya ya teman, kita klik dan silakan kita pilih video. Oke teman, ini video yang di Facebook yang sebelumnya tadi ya teman. Sekarang video ini sudah bisa kita tonton ke galeri dan bisa kita share ke teman yang lainnya. Oke, kita buka lagi galeri kita ya teman. Kita cari video
tadi ya teman. Ini video yang dari Facebook yang kita download tadi ya teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya teman tutorial kali ini dari saya. Dan kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya teman, agar kalian tahu update-update selanjutnya dari channel ini tutorial. Oke teman-teman, thanks for watching and goodbye.